untuk lebih dekat dan mempercepat pelayanan kepada warga masyarakat serta dalam upaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya kesejahteraan warga masyarakat akan meningkat. PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Hajah Anita Sincayani, melaksanakan kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur bersama Herman Suherman Membangun Cianjur atau CNL BHS Manjur di Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, dan Desa Rancagoong, Rabu 14 Agustus 2019. Adapun kegiatan pelayanan yang dilaksanakan diantaranya yaitu perekaman data untuk pembuatan EKTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan, hitanan massal, serta pemasangan implan. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan bantuan dana kepada DKM Masjid setempat serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimtan, Dinas Kelautan Perikanan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perizinan, Disparpora, dan PDAM Tirta Mukti. Alhamdulillah, warga masyarakat Desa Sukasari menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan channel ini karena banyak membantu, banyak program-program yang diluncurkan pada saat kegiatan ini, termasuk semua dinas memberikan pelayanan, itu masyarakat sangat antusias sekali dan alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat kami di khususnya di Desa Sukasari. Untuk harapannya, Pak? Harapannya mudah-mudahan kegiatan ini tetap berjalan, berlangsung terus, ya, karena ini sangat membantu bagi warga yang memang sulit dan susah untuk datang ke dinas-dinas atau instansi-instansi yang ada untuk memberikan pelayanan. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan terus-menerus, ya, dan menjadikan bentuk pelayanan yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi masyarakat kami khususnya di Desa Sukasari. Di akhir kegiatannya, PLT Bupati melantik BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, dan Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku.